Halo everyone, gimana kabarnya teman-teman? Sudah lama banget aku nggak record ya guys. Dan aku juga udah lama banget main eFootball 2003. Sangat sibuk ya. Sangat sibuk emang. Ya sibuk lah ya, pulang kerja, waktu sama anak, kemudian ngedit pun jadi terabaikan ya. Sekarang kita mau update aja langsung eFootball 2023 nya Steam teman-teman ya. Dan ada request juga di kolom komentar gimana caranya menghilangkan tanda seru ya di lobby di football 2023 teman-teman ya. Aku belum sempat buka gamenya, kalau di football mobile sih udah ya, cuma belum sempat bikin kontennya. Jadi sekarang aku bakal update dulu eFootball 2023 di Steam dulu teman-teman ya. Kita coba langsung update aja guys. Ini bakal aku skip karena ini bakal makan waktu yang cukup lama ya. Ini sekarang 2 menit lagi jam 10. Kita coba update lagi guys. Nah. Itu udah lama banget kita nggak login game ini, sumpah cuy. Asli. Nah, oke. Okay, sip, good, 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 ya, yeah. Oke, okay. Banyak banget hadiahnya, jadi, oke, okay, good, 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 karena ini kita udah login, kita bakal jawab pertanyaan daripada teman kita ya, viewer kita, kemarin nanya gimana caranya untuk menghilangkan tanda seru yang ada di game plan ini ya, gampang aja, karena di sini udah ada penambahan pemain yang kita bisa bawa ke squad kita ya, yang pertama harus lakukan itu tinggal pergi ke game plan, oke, okay. Nah di sini tanda seru nih, substitutes ya. Karena ini kosong, ada 5 orang kosong ya, atau 5 slot kosong teman-teman. Gampang aja, tinggal pergi ke reserves, kemudian bawa aja pemain yang ingin teman-teman bawa ya. Ini kenapa nih dia habis kontrak atau gimana? Misal Erling Haaland kita main ya, kita bakal bawa, tinggal pijit. Nah di sini Erling Haaland tinggal pijit X. Kalau di Steam itu pijit X, kalau di mobile itu tinggal tekan terus ya, tinggal ditekan terus kemudian drag. Kalau di sini pijit X kemudian substitutes tinggal klik ya, seperti itu terus aja sampai 4 slot ini terisi semua ya. Reserve lagi, misal siapa lagi ya Mas ya, Rashford misal. Oke, okay. Kita coba si siapa namanya, Neymar teman-teman ya. Neymar kita bawa ke sini lagi, kita siapa lagi ya, ih Ronaldo. Ronaldo kita coba bawa lagi ya, banyak banget aja. DMF, DMF, bla bla bla. Ya kita ulangi lagi, reserves. Coba ya, bentar. Coba Lampard ya. Yang Lampard. Oke. Kita. Satu kali lagi nih, bentar. Tuh bingung siapa ya guys. Siapa ya, Toni Kroos udah belum nih? Oh Toni Kroos, oke, okay, good. Nah seperti ini, kalau misalnya udah keisi semua 5 slotnya itu bakalan hilang tanda serunya teman-teman ya. Semoga video yang bermanfaat, bisa diimplementasikan, mudah dipahami, dan jangan lupa the simple thing to do, subscribe channel ini, bantu aku untuk mengembangkan channel ini biar aku tambah semangat untuk menambah video-video dan video. Oke, okay, thanks for everyone and see ya.